Halo teman-teman, kali ini saya pergi ke rumah makan Istana Ayam Goreng Sri di Pandaan. Kesan pertama saya itu sebetulnya parkirannya luas, tetapi masih banyak mobil-mobil yang parkir di tepi jalan. Ini saya langsung masuk aja ke rumah makannya. Nah, itu di kiri jalan itu ada tempat parkir yang luas dan ada area mainan anak-anak. Saya masuk ke dalam. Waduh, itu tamunya banyak sekali. Kelihatannya penuh. Jadi saya langsung cari tempat duduk aja. Ini teman-teman lihat penuh sekali. Nah, ini sudah datang masakan saya, satu ekor ayam goreng, tahu goreng, dan nasi. Sambal, kecap, kemudian ada sayur asem. Nah, ayam gorengnya ini rasanya empuk ya, empuk, tapi ada manisnya. Mungkin ayam goreng ini lain daripada yang lain ya, selama yang saya tahu itu biasanya kan crispy, kemudian terlihat warna coklatnya kering. Nah, ini ayamnya ini agak seperti basah ya, berminyak dan empuk banget ya. Mungkin ini yang membuat rumah makan ini sangat ramai karena ada yang lain daripada yang biasanya. Saya lihat toiletnya bersih, di belakang ada pemandangan. Setelah saya membayar di kasir, saya pinjam menunya. Nah, ini menunya yang saya dapat. Ini rumah makan kalau dilihat dari seberang jalan dan dari atas dengan menggunakan drone. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe bagi teman yang baru berkunjung di channel saya, agar saya lebih semangat membuat konten yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semakin sukses.